Mitra BPR dan masyarakat yang hadir di acara Fun World ini. Dari 1.600 BPR di Indonesia, terpilih 100 yang terbaik, dan 11 diantaranya adalah BPR asal Sumbar. Kabar gembira tersebut disampaikan oleh Ketua Perbarindo Sumbar usai acara Fun World di Padang. Dengan kabar 11 BPR di Padang mendapat predikat terbaik, secara tak langsung BPR di Sumbar mulai diperhitungkan secara nasional. Prestasi tersebut terkait juga dengan penyaluran kredit ke masyarakat. Nah, jadi dari menurut Infobank di World itu, Infobank itu ada 100 dari 1.600 BPR se-Indonesia, diambil 100 BPR terbaik di Indonesia. Nah, dari 100 itu 11 diantaranya dari Sumatera Barat, artinya 11% ada berada di Sumatera Barat. Jadi 89% lagi itu daerah lain. Sementara itu, Kepala OJK Sumbar, Darwisman, menambahkan prestasi yang diraih oleh BPR Sumbar patut diacungkan jempol. Aset total BPR di Sumbar sudah mencapai 1,91 triliun. Ya, jadi kalau kami lihat tadi angka asetnya sudah 1,91 triliun. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa menembus angka 2 triliun lebih. Dan tentunya tadi kreditnya pun sudah banyak sekali, 101,3 triliun lebih. Dan mudah-mudahan kami harapan kami, mudah-mudahan BPR ini karena berada di garda terdepan untuk pelayanan masyarakat UMKM ya, yang jumlahnya di Sumbar ini sangat banyak ya. Di saat bersamaan, Perbarindo juga memperkenalkan logo baru BPR dan BPRS secara nasional. Fun World Perbarindo 2018 ini diikuti ratusan peserta. Beragam door prize juga ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.